Mana teman-teman ini? Sebelah sana kayaknya, kita lihat. Jangan lupa subscribe ya sahabat, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kudu leh 4 karung ya. Hebat, lumayan. Ini ke atas. Nih, udah di situ mah. Nih, yang merah-merah. Lagi mutil. Oh. Ndi mbok e? Weh. Cekah ndul. Buahnya. Kayak anggur udahan. Noh. Luar biasa. Wah, ini senior kita. Mantap kan. Bukan lagi review ini, Mas. Wah. Ini sudah mutil. Wah, luar biasa. Senang hati 70.000. Senang hati 70 butir saja 70, 70. Luar biasa. Oh, harga mahal, Bro. Supernya. Kopi mahal, Bro. Eleh. Eleh. Jan, jan. Luar biasa. Ini namanya kopi Bandung, Lur. Yalah, halah. Waleh. Oke, sahabat tani, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Nah, ini Tugu Sari. Untuk Tugu Sari belum bisa root ya, belum bisa habis. Nah, bersama keluarga sedang melakukan pemetikan, pemanenan. Nah, untuk Tugu Sari di daerah saya memang harus merah ya, biar bijinya enggak hitam. Ini untuk Tugu Sari. Bijinya hitam. Biasanya itu kalau belum merah betul itu ketika kita giling ya. Seperti ini. Ini belum bisa kita habiskan ya. Pokoknya harus merah untuk Tugu Sari biar enggak hitam ya bijinya. Kalau hitam bisa berefek ke harga. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Kalau sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini merah semua, baru bijinya akan bagus. Kalau biji bagus akan bisa bertahan. Walah, ada batu. Oke, selamat beraktivitas. Selamat berbahagia tentunya untuk kita petani kopi, harga kopi mahal ini ya, sahabat tani. Nah, ini ada lada. Lada juga lumayan sahabat tani. Untuk lada berkisar hampir 100. Oke, terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya. Selalu menonton. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya akan lanjut ya. Saya akan lanjut aktivitas. Ini mau buat api dulu. Biasanya jam-jam segini kita ngopi ya. Ngopi, istirahat sejenak. Oke. Ini kondisinya sahabat tani. Tugu Sari.